3. Ketika mulai ibadah, saya merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan, saya rasakan Tuhan mengangkat saya, memberikan saya kemenangan ketika pujian penyembahan, ditambah lagi ketika firman Tuhan. Firman Tuhan dan kesaksian itu yang benar-benar hebat. Firman Tuhan, saya mendapatkan suatu pelajaran bahwa hidup itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana kehidupan saya selama berumah tangga, saya sudah merasakan asam garam hidup itu benar-benar, kalau meneteskan air mata itu mesti mata, air mata darah ya. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah mengangkat saya punya 4 anak, anak-anak saya sudah berhasil dan bisa dan pekerjaannya, dan saya juga bisa masuk dalam pelayanan dan anugerah Tuhan. Amin.